TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Dr. Ahmad Rustam bin Mazin. Terima kasih kerana bersama dengan saya sekali lagi pada minggu ini. Karena minggu ini kita akan membincang sesuatu yang santai-santai aja, sesuatu yang tidak ada berkaitan dengan masalah penyakit mental, tetapi sesuatu yang kita rasa amat penting untuk anak-anak kita, iaitu tentang keyakinan diri. Sudah tentu dalam konteks zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa risaukan masa depan anak-anak kita, bagaimana mereka dapat berhadapan dengan dunia mereka pada satu hari nanti, bagaimana mereka nak berhadapan dengan cabaran-cabaran yang ada sekarang, bagaimana mereka nak berhadapan dengan iman ataupun keperluan-keperluan ataupun kita panggil sebagai apa yang dimahukan daripada anak-anak kita oleh society, oleh masyarakat, oleh sekolah, oleh diri kita sebagai ibu bapa sekalipun, dan macam-macam lagi cabaran-cabaran yang terpaksa anak-anak kita hadapi. Dan ini sudah tentu menimbulkan pelbagai bentuk kegusaran ataupun kerisauan di kalangan hati kita sebagai ibu bapa, kerana kita pun tak pasti sama ada anak-anak kita ini mempunyai keyakinan diri yang cukup bagus, jati diri yang cukup baik, ataupun kita panggil sebagai kekuatan kendiri yang cukup kuat untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran ini. Jadi hari ini apa yang doktor nak bincangkan adalah berkaitan tentang keyakinan diri anak-anak kita. Jadi sebelum doktor pergi jauh, izinkan doktor untuk menerangkan apa itu keyakinan diri. Bila kita bercakap tentang keyakinan diri, ini adalah satu bentuk tanggapan yang ada pada diri seseorang individu itu oleh individu itu sendiri. Ini bukan tanggapan orang lain kepada individu tersebut, tetapi adalah tanggapan individu tersebut pada dirinya sendiri. Dan orang yang mempunyai keyakinan diri yang baik, mereka tidak ada kegusaran tentang apa yang orang lain capai, yang satu. Yang kedua adalah mereka tidak rasa cemburu, iri hati, rasa dengki, rasa segala bentuk perasaan negatif terhadap orang lain di atas pencapaian yang mereka ada. Yang ketiga adalah mereka tidak ada masalah dengan apa yang mereka lakukan kerana mereka yakin bahawa mereka sentiasa melakukan yang terbaik. Bukan maksudnya mereka tak mahu berusaha, bukan maksudnya mereka jenis yang cincai ataupun halabalai, tetapi mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka hargai apa yang mereka capai, dan mereka sentiasa ada motivasi untuk ke hadapan dan untuk memperbaiki situasi. Jadi inilah yang kita katakan sebagai seseorang yang mempunyai keyakinan diri. Sudah tentu bila kita bercakap tentang keyakinan diri, sudah tentu orang akan tanya, doktor, apakah agak-agak faktor yang boleh mengakibatkan seorang anak itu tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ataupun seorang individu itu tidak mempunyai keyakinan diri yang tinggi? Dan mengikut salah satu dapatan yang saya baca di internet, di media sosial dan sebagainya, salah satu kajian yang dilakukan oleh Australia ataupun salah satu fakta yang diberikan oleh salah satu government agency di Australia menyatakan bahawa ada beberapa faktor yang boleh mengakibatkan seseorang itu tidak mempunyai keyakinan diri yang bagus. Yang pertama sekali, yang paling penting sekali adalah apabila mereka tidak dibesarkan dalam keluarga yang happy dan keluarga yang seronok, gembira, harmoni, di mana mungkin kedua-dua ibu bapa mereka ataupun orang-orang yang berdekatan mereka sangat kritikal dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya semua benda pun nak kritik, semua benda pun berbentuk negatif. Cara kita nilai anak kita dan sebagainya, ini boleh mengakibatkan mereka merasa tidak seronok, tidak bahagia semasa kanak-kanak, dan ia akan mempengaruhi bagaimana mereka besar nanti dan memberikan pengaruh kepada keyakinan diri mereka. Yang kedua adalah pencapaian mereka ketika di sekolah. Ini sebenarnya bagi saya bergantung sepenuhnya kepada bagaimana tanggapan orang lain terhadap pencapaian mereka di sekolah ataupun pencapaian mereka dalam masyarakat. Sebab kalau kita bercakap tentang poor academic performance ataupun pencapaian akademik yang rendah di kalangan anak-anak kita, ada ibu bapa tidaklah begitu kisah. Tetapi ada ibu bapa yang sangat kritikal dengan pencapaian akademik yang tidak bagus di kalangan anak mereka. Jika tidak pun ibu bapa yang sangat kritikal, mungkin ahli keluarga lain yang kritikal. Jika tidak ahli keluarga lain yang kritikal, mungkin guru pun kritikal. Tetapi saya tak rasa macam guru begitu kritikal terhadap performance ataupun pencapaian akademik anak-anak. Lebih kepada keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan mereka yang tidak memberikan sokongan ataupun dukungan ataupun sedikit rasa tenang kepada anak-anak mereka apabila berhadapan dengan keputusan yang tak bagus, dan ini sebenarnya mengakibatkan mereka tidak confident atau tidak yakin diri apabila mereka membesar. Sebab
dengan keputusan yang tak bagus, dengan perasaan mereka yang tak okey, dengan keputusan yang tak bagus tu, dengan tanggapan orang di luar lagi. Jadi dia macam bertimpa-timpa. Lain-lain sudah tentu sebagai contoh adalah masalah-masalah stres yang ongoing ataupun sentiasa berlaku dalam keluarga. Sebagai contoh perpecahan dalam keluarga, pergaduhan, masalah kewangan dan sebagainya yang mengganggu kemampuan ataupun perasaan mereka ataupun kekuatan mereka untuk mencari identiti diri, dan ini semua boleh mengakibatkan masalah kepada mereka juga. Jadi ini adalah beberapa perkara yang boleh mengakibatkan anak-anak kita mungkin tidak confident ataupun tidak yakin diri. Apa lagi masalah-masalah yang boleh mengakibatkan anak-anak kita tidak yakin diri adalah anak-anak yang memang ada personality trait ataupun ciri-ciri personality yang mungkin sedikit kita panggil sebagai cenderung untuk berhadapan dengan situasi kurang yakin diri. Contohnya anak kita senyap sangat. Mungkin kita agak kritikal dengan anak kita yang terlalu senyap. Anak kita mungkin tak pandai nak bercakap di hadapan. Mungkin ada orang yang sangat mungkin ada orang yang cuba motivate mereka untuk ke depan tapi mereka tak berani. Bila mereka cuba juga mereka jadi lebih teruk dan sebagainya. Ini semua boleh mengganggu juga. Maksudnya ciri-ciri personality ataupun adanya masalah-masalah psychiatry yang mungkin tak pernah didiagnosa. Contohnya seperti separation anxiety disorder yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, masalah dengan pergi ke sekolah, keyakinan pergi sekolah, masalah buli dan sebagainya, masalah penampilan diri dan sebagainya. Ini semua boleh menyumbang kepada isu kurangnya keyakinan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan pergi ke segmen kedua di mana saya akan membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan masalah keyakinan diri ini. Nantikan. Seorang yang tidak yakin diri. Yang pertama sekali adalah mereka ini sangat kritikal terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya mereka ni nampak diri mereka tak bagus, mereka rasa macam mereka tak cukup hebat, tak cukup pandai, tak cukup baik. Segala benda yang berbentuk kritikal terhadap diri mereka sendiri. Walaupun mereka telah mencapai sesuatu, mereka akan rasa alah ini tak sengaja je, alah ini nasib je, ini bukan aku punya usaha, ini bukan aku punya kekuatan, ini bukan aku punya kelebihan, ini bukannya aku punya keistimewaan, ini nasib. Mereka sentiasa, kita orang putih kata downplay ataupun macam tak mahu, dia bukan masalah dia dia angkat masuk bakul angkat sendiri. Dia bukan masalah begitu. Dia lebih kepada memang dia tak yakin dengan diri sendiri. Bukan dia merendah diri. Bukan jenis begitu. Mereka memang tak confident. Orang yang merendah diri berbeza dengan orang yang merendah-rendahkan diri. Dalam konteks orang yang kurang keyakinan diri ini, mereka merendah-rendahkan diri sendiri. Dan mereka sentiasa merasakan bahawa mereka tak cukup bagus berbanding dengan orang lain. Bukan mereka merendahkan diri, tapi memang rasa macam orang lain semua bagus, dia seorang dia tak bagus. Kemudian biasanya bila bercakap tentang diri sendiri, mereka menggunakan perkataan-perkataan yang negatif bila bercakap tentang diri sendiri. Contohnya, aku ni tak pandai, aku ni buruk, aku ni mungkin gemuk, aku ni mungkin terlalu kurus, kering dan sebagainya. So, mereka menggunakan perkataan-perkataan negatif terhadap diri mereka sendiri. And then, kemudiannya mereka selalu bercakap tentang mereka sentiasa menyalahkan diri sendiri tentang apa-apa saja yang berlaku di luar kawalan mereka, walaupun sebenarnya itu adalah di luar kawalan mereka. Jadi mereka ini tak confident sampai tahap, tak yakin sampai tahap benda yang berlaku kat luar pun mereka dah salahkan diri mereka sendiri. Dan even bila orang puji mereka pun, mereka tak rasa macam, oh aku patut dapat pujian itu, sebab dia rasa macam memang aku tak cukup bagus. Jadi bila kita tak yakin diri, tuan-tuan dan puan, apakah impaknya? Impaknya adalah satu, seperti yang doktor dah terangkan tadi, adalah perasaan-perasaan negatif yang tak sewajarnya ada. Sebab perasaan negatif yang tidak dibendung akan membentuk pelbagai masalah perasaan negatif yang lain. Sebagai contohnya, masalah kemurungan, masalah anxiety ataupun kegelisahan, keresahan dan kegusaran, masalah kemarahan, masalah malu yang tidak bertempat, masalah perasaan bersalah kepada segala benda. Ini juga mengakibatkan akhirnya akan ada isu dengan relationship, isu dengan perhubungan dengan orang lain, orang sekitar, rakan sekerja, rakan sekelas, rakan seuniversiti dan sebagainya. Dan mengakibatkan seseorang itu tidak yakin untuk mencuba benda baru. Dan ada di kalangan mereka cuba untuk jadi perfect ataupun perfectionist, tetapi nampak macam yang terbeban ialah diri mereka sendiri. Sebab mereka nak cuba macam nak terbaik sangat, tapi dia pun tak tahu dekat mana limitasinya, di mana hadnya. Dan ini membebankan mereka sendiri. Dan mereka risau tentang apa orang cakap pasal diri mereka. Dan bila seseorang itu risau tentang apa yang orang cakap tentang diri mereka, sudah tentu keadaan memang tak cukup baguslah. Sebab masalahnya, kalau kita risau dengan segala apa yang orang cakap pasal kita, memang kita tak rasa macam confident pun untuk mencuba apa-apa yang baru. Jadi ini adalah masalah yang kita risaukan.
apa lain lagi, lain lagi bila kita ada masalah dengan keyakinan diri ni, tuan-tuan dan puan, adalah kita ni kurang, orang putih panggil resilience, orang kita, perkataan bahasa Melayu adalah keliutan, dia tak ada daya tahan, tak ada daya untuk bangkit semula bila jatuh. Bila ada masalah dalam kehidupan mereka, mereka tidak mampu bangkit dengan cara yang terbaik. Mereka akan jatuh dan akan jatuh dan terus jatuh, dan ini mengakibatkan mereka ada kebarangkalian untuk mengabaikan mereka punya apa yang penting dalam hidup mereka. Mereka tak tahu apakah keutamaan dalam kehidupan mereka, dan macam-macam perkara yang mungkin mengganggu muamalat mereka dengan orang lain dan sebagainya. Jadi kita nampak bahawa bila seseorang ini ada masalah keyakinan diri ini, dia juga boleh menyumbang kepada masalah-masalah kesihatan mental. Di mana masalah-masalah kesihatan mental yang saya sebutkan tadi, contohnya macam anxiety, depression, mungkin juga masalah-masalah yang berkaitan dengan neurosis, contohnya macam social anxiety. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengar perkataan social anxiety, ini semua boleh menjadi masalah jika masalah keyakinan diri ini tidak diperbetulkan dengan secara baik. Dan sudah tentu sebagai ibu bapa, kita cuba nak cari bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah ini, sebab kita tak mahu anak-anak kita membesar dalam keadaan yang tidak confident. Ke mana-mana pun kita nak kena bantu mereka. Sebelum ni doktor ada bincang tentang isu masalah generasi strawberry. Memang generasi itu memang tak boleh nak berdiri dengan sendirinya. Kita nak anak-anak kita berdiri dengan diri sendiri, yakin diri, mampu untuk ke hadapan tanpa ada masalah. Dan pada masa yang sama, mereka boleh bermuamalat dengan orang lain tanpa ada perasaan iri, negatif dan sebagainya. Kerana perasaan negatif terhadap orang lain itu sebenarnya dia bukanlah membawa kebaikan kepada diri mereka. Sebab dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan, cemburu mereka itu tidak membawa kebaikan. Dia bukan cemburu untuk bersaing, tetapi cemburu hanya sekadar cemburu kerana orang ada, aku tak ada. Dan ini adalah satu masalah yang kita kena betul-betul atasi sebelum anak-anak kita membesar menjadi orang-orang sebegini. Mungkin perkara pertama yang mungkin doktor boleh bantu tuan-tuan dan puan adalah kita kena check diri kita dulu. Sebagai ibu bapa ni, kita macam mana sebenarnya? Adakah kita ni jenis yang selesa dengan diri kita sendiri? Sebab salah satu petanda keyakinan diri adalah keselesaan kepada diri sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pun tak selesa dengan diri tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak membantu anak-anak kita untuk selesa dengan diri mereka sendiri? Dan keselesaan tu sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan mungkin nak tanya, doktor, selesa tu maksudnya apa? Ikut suka hati aku ke? Tak. Maksudnya ialah selesa tu dalam konteks bermasyarakat, dan konteks individu, dan konteks kerohanian dan sebagainya, tanggapan pada diri sendiri dan sebagainya, apa yang kita buat seharian, semuanya adalah sesuatu yang selesa untuk diri kita dan selesa untuk orang lain. So dalam konteks mental ni tuan-tuan dan puan, apa perasaan kita sebenarnya boleh mempengaruhi perasaan orang lain juga. Sebab bila kita, contohnya kita tak confident, kita tak yakin diri, kita akan menunjukkan sifat seorang yang tidak confident, tak yakin diri dan sebagainya. Dan ini boleh dirasai oleh orang lain. Dan kalau kita sebagai ibu bapa tak confident, tak yakin diri dengan diri kita, anak-anak kita akan belajar daripada kita. Ini adalah contoh yang mungkin boleh kita katakan tak baguslah untuk anak-anak kita, sebab kita yang sepatutnya memberikan mereka keyakinan dan menunjukkan bagaimana seseorang yang yakin, bagaimana seorang individu yakin ataupun bagaimana seorang dewasa yang yakin. Tidak kisahlah kita ni kerja apa. So benar-benar ni tuan-tuan dan puan, kita kena betul-betul jaga. Sebab bagi saya, apa-apa pun berkaitan dengan anak-anak, kita kena mulakan diri kita dulu. Tak perlu kita nak bagi contoh orang lain, anak-anak orang lain sebagainya. Kita mulakan diri dengan diri kita, tunjukkan benda yang bagus berkaitan diri kita, dan kemudian kita boleh bantu anak-anak kita untuk confident. So itu yang penting kan, sebab anak-anak kita adalah aset kepada generasi yang akan datang. Dia bukan aset kepada diri kita saja. Mungkinlah ada orang beranggapan bahawa okey, dah besar-besar, dah tua-tua, anak aku akan jaga aku. Itu adalah sesuatu yang bukannya sesuatu yang pasti. Tapi yang pasti yang kita boleh nakkan anak-anak kita lakukan adalah bermanfaat kepada masyarakat dia, dan juga bermanfaat kepada kita, insyaAllah membantu kita bila kita dah tua-tua nanti. Which is actually kita tak boleh demand macam tu, tetapi kita orang tua-tua kata tumpah kasih lah bila dah tua nanti kan. Okay, jadi next dalam segmen seterusnya, doktor akan bincangkan tentang apakah teknik-teknik atau tips-tips petua-petua yang kita boleh gunakan untuk membantu anak-anak kita untuk menambahkan keyakinan diri mereka. Nantikan nanti ya. Didik TV KPM. Okay, so sekarang ni doktor pergi kepada topik yang terakhir sekali, ialah apakah petua-petua yang kita boleh gunakan sebagai ibu bapa
untuk membantu anak-anak kita supaya lebih yakin kepada diri mereka sendiri. Ya. Sudah tentu yang tadi doktor dah tekankan bahawa kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kalau kita dengar betul-betul apa yang doktor dah katakan tadi, adalah berkaitan tentang bagaimana cara kita bercakap dengan anak-anak kita. Sudah tentu dalam konteks anak-anak kita ada benda yang kita nak betulkan. Ada benda yang kita nak tambah baik, ada benda yang kita nak hentikan dan sebagainya. Dan teknik komunikasi antara kita dan anak-anak itu sangat penting. Dalam konteks kita untuk membantu anak-anak kita kena yakin diri adalah bukan dengan cara menggunakan kritikan-kritikan pedas, panggilan-panggilan yang tidak molek terhadap anak-anak kita ataupun cara kritikan yang tidak kita panggil sebagai tidak berasas. Kenapa doktor cakap tidak berasas? Kerana kadang-kadang kita cakap anak kita tak pandai, anak kita tak rajin dan sebagainya, kita tak bagikan explanation kepada, tak bagikan penerangan apa yang dimaksudkan aku malas atau kau ni malas sangat atau kau ni tak rajin ataupun kau ni tak pandai ataupun apa saja. Kita bagi kenyataan yang sangat umum dan mengharapkan anak-anak kita faham. Sebagai contoh, macam kau ni dah kenapa malas? Kau ni dah kenapa malas? Mungkin bagi kita, kita nampaklah isunya malas baca buku contohnya. Tetapi kita tak memberikan apakah sebenarnya yang kita mahukan. Jadi message-message yang tidak jelas ni tuan-tuan boleh mengganggu anak-anak kita juga sebab mereka tak faham apa yang kita nak. Yang mereka terima adalah perkataan negatif yang sampai pada mereka itu. Aku malas, aku ni tak bagus, aku ni tak pandai, aku ni apa-apa dan sajalah perkataan negatif. So, cara kita berkomunikasi dengan anak-anak tu kena kurangkan kritikan-kritikan yang tidak membina. Kita kena tunjukkan apa yang bagus dulu pada anak kita dan kemudian kita bagi mereka ruang untuk tengok apa kelemahan mereka. Maksudnya kita ajar anak-anak kita untuk kenal pasti diri sendiri, apa aku yang aku boleh improve, apa yang boleh aku perbaiki dan sebagainya. Kita bina keyakinan mereka untuk mereka cari kekuatan diri. Dan kita sebagai bapa, kita pandu mereka jika itu yang betulnya. Mungkin kita kata, okay, ini adalah perkara yang betul. Sebagai contoh macam, kita katakanlah, sebagai contoh yang mudah sajalah untuk semua orang. Anak-anak kita baru lepas exam dan kita tahu bahawa mereka kurang perhatian, memberikan perhatian sebelum peperiksaan. Maksudnya, diorang main-main dan sebagainya dan kita nampak perkara itu. Kebanyakan masa kita akan, bila keputusan keluar dan tak bagus, kita akan, itulah kau main banyak sangat, kan? Tetapi kritikan begitu tidak membantu mereka untuk berkembang. Apa yang membantu untuk mereka berkembang ialah bila keputusan keluar, kita tanya dia orang, okey, apa masalah dia? Kan, di mana silapnya? Macam mana nak perbaiki situasi ini? So, soalan-soalan ini sebenarnya berbentuk open question. Maksudnya soalan-soalan terbuka yang boleh membantu anak-anak kita sendiri yang mengenal pasti, okey, kat mana yang aku boleh perbaiki, kat mana yang aku boleh tambah baik, yang kat mana aku kena kurangkan dan kat mana aku kena apa-apa saja. Jadi dia kena fikir sendiri. Jadi kita sebagai bapa, kita bagi contoh-contoh macam, okey, dulu masa ayah sekolah gini-gini. Okey, macam ni, what do you think? Kita tanya pendapat dia. Walaupun mungkin anak kita kecil, tanya pendapat mereka supaya mereka rasa selesa untuk bertanya pendapat pada kita, nombor satu. Yang kedua ialah memberikan pendapat mereka, nombor dua. Yang ketiga adalah mereka rasa mereka dihargai. Sebab anak-anak yang dihargai akan membentuk individu yang yakin diri. Sebab mereka rasa, aku sentiasa dihargai, bukan kita manjakan. Manjakan cerita lain pula. Tetapi kita appreciate, tuan hargai apa-apa sahaja, kekuatan mereka, mungkin kelemahan mereka yang kita boleh perbaiki ataupun mungkin susah nak perbaiki. Jadi kita menghargai mereka sebagai seorang individu yang akan membesar sebagai seorang dewasa yang kita harapkan bermanfaat kepada semua orang. Yang seterusnya, ibu bapa kena kurangkan perasaan risau. Kita kena berikan anak-anak kita sedikit ruang untuk teroka sendiri apa yang mereka mahukan, yang pertama. Yang kedua adalah memberikan mereka ruang untuk tersilap. So, ada ibu bapa yang terlampau strict, tak boleh silap sikit anak-anak. Semua benda kena betul, kena ikut betul-betul sampai anak-anak ni macam terperangkap. Mungkin pada peringkat awal, masa kanak-kanak, mereka tak rasa itu adalah perangkap. Tetapi bila mereka nak membesar, kan, mereka tak mampu untuk macam orang putih kata express themselves. Sebab mereka sentiasa dikongkong dan dihalang daripada melakukan apa-apa sebab ibu bapa tak pernah confident dengan diri mereka. Sudah tentu dalam konteks ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan persoalkan, kami risaukan keselamatan. Jadi itu adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, pastikan mereka selamat. Tetapi bukanlah memastikan mereka selamat. Itu bermakna bahawa kita kena sekat mereka daripada apa-apa saja. Seterusnya adalah kita tunjukkan contoh teladan yang baik di sekeliling mereka yang boleh mereka jadikan sebagai orang panggil sebagai nak kata idola pun tak juga, tapi contoh yang mereka boleh tengok dan tiru depan-depan mereka, mata mereka. Dan seterusnya, apa lagi yang kita boleh buat?
adalah perbanyakkan aktiviti-aktiviti yang boleh memberikan keyakinan. Pujian pun tuan-tuan, pujian tu kena ada maksudnya. Kena ada kita panggil sebagai deskripsinya ataupun penerangannya. Okey, puji ni apa dia? Bukan sekadar pandai, pandai. Apa benda yang pandai tu kan? Oh, anak ayah pandai menulis, anak ayah pandai membaca, name it. Supaya mereka ni belajar, oh ini is good thing, ini adalah bad thing. Ini bagus, ini tak bagus dan sebagainya. Begitu. Jadi anak-anak kita tak jadi confused, tak tahu apa yang berlaku dan sebagainya. Dan seterusnya, bila kita ada masalah dalam keluarga, terutama di kalangan pasangan dan sebagainya, kurangkan kita punya betul insiden-insiden yang kita tak elok, tak molek tu, komunikasi tak molek tu di depan anak-anak. Sebab macam doktor dah terangkan tadi, salah satu penyebab anak-anak hilang keyakinan diri, kurang keyakinan diri adalah unhappy childhood. Kehidupan anak-anak yang, kanak-kanak yang tidak menggembirakan. So benda-benda ini memang boleh mempengaruhi mereka. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan atau siapa saja, elakkan daripada kita menunjukkan kemarahan, pergaduhan, perselisihan, pertelingkahan di depan anak-anak. Supaya mereka ini sentiasa dalam keadaan yang tenang dan aman bila berhadapan dengan kita. Sebab kita bukan, kita nak mewujudkan anak-anak yang yakin diri, bukannya anak-anak yang bermasalah macam-macam. Sudah tentu, walaupun doktor berkata begitu, ada je anak-anak yang dibesarkan dan keluarga yang porak-poranda membesar dengan baik. Tetapi jika kita dah tahu dah sesuatu perkara itu boleh menyumbang kepada masalah, kenapa tidak kita berhentikan dahulu supaya ia menjadi masalah pada masa akan datang. Jadi ini adalah beberapa perkara yang kita boleh kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan hari ini. InsyaAllah kalau ada yang baik tu, mungkin kita boleh sama-sama gunakan untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita membesar menjadi orang yang yakin, yang confident, yang tidak ada masalah dengan orang lain, tak ada rasa perasaan ujub. Itu ujub bukannya yakin diri, ujub, takabur dan mungkar itu bukan yakin diri. Tapi anak-anak kita bukan juga orang yang macam terlampau negatif, dengki dan cemburu pada orang lain dan dengan cara yang negatif dan sebagainya. Okey, sekali itu saja untuk kali ini. Kita jumpa di lain kali, insyaAllah.